Hello, what's up guys, welcome to my channel Excelcraft. Oke guys, dan di video kali ini kita bakalan main Minecraft Pocket Edition lagi. Ya guys, jadi mohon maaf guys misalnya kalau saya jarang upload di beberapa hari terakhir ini. Udah seminggu saya nggak upload video Minecraft Pocket Edition ya guys. Ya, dikarenakan saya lebaran kan ya, mudik. Iya mudik guys, jadi saya nggak sempat guys. Ya kalau kalian pengen tahu kayak gimana liburan saya, bisa follow IG saya di bawah ya. Oke. Iya, jadi ya begitulah guys ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin juga guys. Ya udah lebaran guys ya. Siap. Oke guys, dan di video kali ini kita mau ngapain? Ya saya pengen ngasih tahu sebuah glitch yang ada di Minecraft Pocket Edition ya guys. Jadi glitch ini ada sejak apa namanya ya 0.017 kalau nggak salah guys ya. Pokoknya kalau udah ada end portal itu glitchnya glitch end portal guys ya. Bagaimana glitchnya guys ya? Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol thumbs up-nya atau jempol ke atas atau like-nya guys. Dan yang baru datang jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, subscribe yang tombol warna merah gratis. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya guys biar mendapatkan notifikasi dari channel ini guys, biar tidak ketinggalan video-video ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ya guys, jadi ini tuh bukan add-on, bukan mod atau tekstur gitu, bukan ya guys ya. Ini tuh glitch guys, glitch yang ada di MCPE. Iya, MCPE versi kalau nggak salah MCPE versi 1.0.17.0 sampai versi terbaru sekarang guys, saya pakai 1.1.1. iya ya, pokoknya yang baru ya guys ya, saya lupa guys ya. Jadi ya langsung aja bagaimana caranya ya, kita buat end portalnya dulu guys. Oke guys, dan di sini aja kita agak nge-lag, kenapa ya gua aduh nge-lag gitu guys. Oke lanjut aja, jadi kita buat end portalnya di sini guys ya. Ya pasti kalian tahu lah cara buat end portal yang baik dan benar ya guys ya, pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu guys. Oke, ini kita taruh kuncinya ya di sini kayak biasa guys. Nah oke kita terbang dulu dan kita taruh, sip. Nah ini guys glitchnya nih, kita lihat nih guys, kita bisa custom end portal ya guys. Jadi kita bisa ngubah bukan pakai bedrock ya. Ini sebuah glitch yang keren juga guys ya, kita bisa mengcustom portalnya guys ya. Kita hancurin aja nih sini, boom. OMG. Ya guys, kalian bisa lihat itu guys, portalnya melayang coy. Portalnya melayang gitu ya. Ya ini glitchnya, aturan tuh portal ya, kalau dihancurin bloknya begini guys, itu portalnya hancur guys, tapi ini nggak hancur ya. Aneh dan menakjubkan ini. Waduh ya. Oke, kita hancurin dulu ini guys. Nah, dan yang saya buat guys di thumbnailnya ya, itu bentuknya kayak portal ke Nether guys. Iya, jadi kita pakai warna hitam dan putih guys. Kenapa begitu? Karena Eternity warnanya putih dan hitam guys ya, dominan warna itu guys, hitam dan putih. Ya ini kita buat begini ya, hitam putih ya. Nah kita taruh black concrete. Oke sip. Nah jadi ini kayak portal ke Nether ya guys. Nah kita bisa ngubah, nge-custom guys. Tapi ini masuk ke dimensinya ya, ke dimensi Enderman guys ya, Dragon gitu guys, apa Ender Dragon ya, bukan ke tempat lain juga. Cuma bisa meng-custom doang guys. Ya oke, kita buat lagi satu lagi, kita buat sekreatif mungkin ya guys ya. Oke guys, kita udah pasang ini portal N-nya, kita hancurin aja. Kita bakalan ngebuat portal diamond guys. Portal diamond, siap. Nah kita hancurin dulu dan kita bikin gimana ya, gini aja, kita pakai yang kita hancurin ya guys. Ini blok N-nya kita bisa hancurin juga guys. Ya aneh tapi menakjubkan ya. Keren guys, sumpah ini glitch-nya keren guys. Nah kita buat begini guys, wede. Ini apaan ini, waduh, ini portal apaan guys? Tanda plus gitu ya.
Waduh ya, ya guys, jadi gini doang guys. Ya makasih guys yang udah nonton video ini guys ya. Ya makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya guys, atau thumbs up-nya atau jempol ke atasnya. Dan yang baru datang jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys, tombol warna merah itu guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya guys, atau notifikasi dari channel ini biar mendapatkan notifikasi guys, biar nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Ya guys, dan mohon maaf lahir dan batin juga guys ya. Saya belum minta maaf guys. Mohon maaf lahir dan batin guys kalau saya ada salah kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan ya guys ya. Ya guys, thank you for watching guys. Sampai jumpa di next video and see you again. Bye bye. See ya.